Mana mau pergi, ya? Cantik kaki kau. Mesium sikit. Eh, aku tengah lepas, lah. Ayah! Sikit, dia sikit. Ada pernah lepas, lah. Apa ni, apa ni? Apa merah aku ajak? Isap. Salah abang ni pun. Eh, saya nak bergaduh je. Eh, kau okey tak? Okey. Jangan aku nak okey. Ajar dia. Mak, eh, siap lah. Ya, ni lah. Apa? Apa ni? Surang kau. Lah, apa? Ajar dah penat lah. Ada boyfriend kau. Weh, tolong kutip boyfriend kau. Apa? Eh, koyak lah. Aku je. Ya. JPA. Ha? Ha, dapat kerja? Wow! Kerja PA gaji RM3,500. Yes! Wow! Besok kena lapor diri ni dekat Kuala Lumpur. Kena lapor diri kat Kuala Lumpur besok. Awalnya. Eh, tak apa. Nanti aku hantar kau ke Kuala Lumpur. Betul. Eh, jom balik. Akhirlah. Jom balik. Jom. Eh. Pakai letak sikit. Jangan pakai macam ni. Eloklah ni. Kau kena pakai elok sikit sebab kat Kuala Lumpur tu semua perempuan dia tak ubah fashion tau. Abang Saleh. Abang Saleh petang ni tak datang ah. Sorry ah, dapat kerja KL ah. Kia. Okay, ah. Mak aku dah jumpa mak kau tak? Apa dia? Mak aku dah jumpa mak kau tak? Tak ada. Pun. Dia tak cakap apa-apa. Tak ada. Pun. Tak ada. Ha. Eh, kalau dia orang cakap pasal kahwin, kau cakap je kau tak nak eh. Lah. Okey. Wei. Wei. Hei. Hei, panas ah. Cuma aku suka duduk tengah panas pun. Wah, kau majuk ni cuma. Eh, apa kau nak pergi packing nak pergi KL lagi eh? Lah, aku pergi sekarang pun. Kata best friend cuma. Wah, gila, aku dah standby pun nak duduk seorang-seorang kat sini. Ya. Ni kaji aku tiga ibu lima tahun aku belajar handphone, okey? Aku tak nak handphone ah, tak call batu buat apa. Eh, okey. Best friend kena cium. Kau jangan main kecil korang. Kau jangan main main, aku tak nak. Hei, kau macam best friend. Dan ini pula accounts department. Nah, lukisan ini karya saya. Buruk kan? Ini malunya. Kenapa letak sini? Azhar, good morning. Kucing macam mana? Selamat beranak. Very good. Nice one. Joe, kakak macam mana? Selamat beranak. Yup. Hey, let's your friends Friday kita war ya. Ini Ira, COO kami. Rokiah, my PA baru saya. Rokiah? Apa khabar? Baik. Okay, welcome to Gemilang Resources. Terima kasih. So, apa yang awak perlu faham, Rokiah, adalah syarikat ini umpama sebuah keluarga besar yang penuh dengan kasih sayang dan kemesraan, okey? Cik-cik jangan risau. Saya berjanji saya akan bekerja dengan sungguh-sungguh. Baguslah. Okey, so sekarang kita akan berjumpa dengan Encik Azmi, the best CEO in the world. Lin, macam mana? Selamat beranak. That's good. Eh, bodoh, kau keluar! Kau keluar sekarang! Kau kerja sendiri. Ini bagi satu. Keluar. Satu je. Sorry, kau keluar sekarang! You're fired!
It's okay, it's fine. Kau! Bersih kan semua? Oh, Azmi. Ini Rokiah PA baru saya. Bukan cleaner ni? Oh, tidak. Cleaner awak dah pecat semalam. Kau faham cari PA baru? Sebab PA lama saya awak dah pecat minggu lepas. Kau ni, kalau cari PA baru pun, cari yang betul-betul. Kau nak malukan company aku, eh? Ha? Ni budak kampung mana kau pergi cari ni? Baju ni baju buruk mana dia pergi kutip? Kain meja siapa dia pergi curi? Kau pergi buang kopi sekarang ni! Boleh tuan. Tuan cakap tuan nak kopi apa? Tuan nak kopi ais? Tuan nak kopi... Jangan banyak tanya-tanya lah! Pergi buang kopi sekarang! Pantry sana lah dia. Hei, apa ni marah-marah ni? Cuba chill sikit. Habis semua orang yang fire, apa yang tinggal? What's wrong with you? Ever. Itu PA yang keberapa? Lima. Tak ada kerja kah? Assalamualaikum. Kau okey? Sihat? Biasalah ya, sibuk dekat office tu. Kesian tengok Alena ni. Hampir tiap-tiap hari tengok video maknya. Sampai tertidur. Saya memang kesiankan dia ya. Tapi saya ni... Azmi, fikirkanlah. Alena perlukan seorang ibu. Nah, dah tak boleh terus macam ni. Life must go on, Chan. Ayah keluar dulu, ya. Kita jumpa dekat board meeting nanti. Baik, Kansi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alena kena selalu tengok. Tu remote tu. Saya nak cakap apa ni? Best eh? Hari ni sejuk. Kenapa ni? Sejak keluar. Sayang. Sayang. Buat apa tu? Alah. Beratnya sayang abang ni. Dah. Syah. Saya Syah suruh abang buat benda ni semua. Saya nak cakap apa tadi? Janji apa? Demi cinta abang, demi Syah, pada anak, abang takkan kahwin lagi. Tak payah. Tak payah saya cakap ini. Syah tak tahu apalah. Syah mesti baik punya. Abang akan jaga Syah. Abang janji dengan Syah takkan ada seorang perempuan yang akan ganti kata baik Syah. Please. Sekiranya satu hari nanti Syah dah tak ada, jangan ada orang lain untuk ganti kata baik Syah. Please tu. Ya,
Abang janji takkan ada orang yang akan mengganti Pak Isha, okey? Cuma Isha seoranglah untuk abang. Isha teman jiwa abang. Kita. Nanti sayang, Daddy tengah cakap dengan Mami ni. Daddy! Sayang. Mami love you. Maaf mengganggu. Tuan Sri Zaidi nak jumpa. Okey. Alright. Thank you. Okey, Jackie. Tolong jelaskan tentang gambar ini. Yes. Okey. So projek di Chiang Mai ada serampang dua mata. Pertama, kita perlu pastikan yang projek kita di Melaka dipersetujui pihak Thailand. So kita boleh push untuk menjadi rakan kongsi penyagaan import export orchid di Thailand. Ini akan membantu projek pelancongan kita. Dan KPI kita akan pastikan 30% lonjakan pendapatan di hujung tahun fiskal ini. Sebab itu saya mahu Azmi mentuai delegasi ini. Bagaimana? Setuju tak semua? Setuju. Okey. Dan ditemani oleh Ira dan Jackie. Boleh, Tan Sri. Baik, Tan Sri. Nanti saya minta info daripada Jackie. Ira, aturkan perjalanan untuk semua. Saya mahu Azmi kembali dengan rakan kongsi baru dalam masa sebulan dari sekarang. InsyaAllah, Tan Sri. Okey, semua itu saja untuk hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada semua. Terima kasih, Tan Sri. Sebulan dari sekarang. Mana ada masa sebulan dari sekarang. Saya tak cakap apa-apa. You can do it. Kadang-kadang dia gila tau. Sebulan dari sekarang. You okay, Mi? Okey. You ni, I tengok lately ni stres sangat. Nanti eloklah juga ni kita pergi bekerja kat Chiang Mai sambil bercuti. You okey ke tak ni? Sakit kepala sikit je lah. Kenapa tak cakap? Ya, tolong picitkan lah. Tak payah. Nanti tak elok pula orang tengok. Okey, I ambilkan Panadol untuk you, okey? You ni pening kepala tak cakap. Jap. Thanks, Ira. Bye-bye. Oi. Jackie mana? Kau ni pekak ke? Tak faham aku tanya. Bos kau mana? Maaf tuan. Saya nak kata yang tuan Jackie tak ada. Oh. Kau tak bisu rupanya. Soalan yang senang pun tak tahu nak jawab. Aku nak cakap kau ni bodoh. Kau ada degree. Ni fashion style apa yang kau pakai ni? Skirt ni. Yang lapik TV mak kau eh? Mak, jangan nak main, eh? Ha?
Hai, lah pembak kau! Oh, kau ingatkan kau kampung, kau boleh hina aku, ha? Kau ingat kau handsome sangat! Kau tengok aku dalam ni. Nak tengok? Nak tengok? Aku pasin! Hacung! Amin! Kau demam? Sikit. Kan dah berapa kali aku cakap kat orang-orang kat ofis ni, kalau sakit, jangan datang kerja. Kau faham tak? Saya faham, saya faham. Faham, tuan, faham. It's okay, don't worry about it. Jauhilah dari sini, wahai kuman. Okay? All gone. Jackie, mana kau kutip budak ni? Dahlah, hodoh. Bodoh pula tu. Sebab yang cantik dan pandai semua dah kena pecat. Bro. Dahlah, camai saja lah. Facts, bro. Iba. Dia ni bukan senang. Saya kena suruh legal untuk draw up a new case tadi for the NDA. Because, saya pernah kena pilih. Jackie. All settle? I dah call Malik Cacai. Dia akan settlekan bahagian accommodation kat sana. So, all settle. Ya. Yeah. Tapi masalahnya sekarang, CEO kita tak ada PA lagi sekali. Small matter. I boleh tolong dia. But that is not your job, Ira. Kita perlu cari personal assistant. Seorang person yang boleh assist. Jackie. He's our Azmi. I boleh tolong dia. What's the problem? Plus! Cui tengok staff-staff, ada yang boleh buat kerja? Tak ada. Yang menggatal ramai. Okey? Dan yang boleh buat kerja, dia pergi pecat. Exactly. Kena Ira, kalau ini biarkan berterusan, dalam masa 2 bulan, jumlah staff syarikat ini adalah negatif 14. Possible. Yang itu? What? No, Ira, no. Awak takut Azmi dipikat gadis-gadis lain. Ya, okey. Tengok benda itu. Ia tidak berkemampuan mengikat. Morning, Cik Yaki. Cik Ira. Morning. Sorry, saya tak nampak tadi kat sana. Wow, baju Rokiah hari ini cukup memikat. Jantung saya berdegup-degup. Okey, tak apa. Kita telah pun berbincang. Kamu akan ikut saya, Tuan Azmi dan Cik Ira, ke Chiang Mai minggu depan. Thank you. Saya pergi ke Chiang Mai. Kenapa? Sebab tak adalah Syirah dekat sini pun kerja saya tak cekat lagi. Nak pergi Chiang Mai pula tu kan. There you go. No. Okay. Kerjanya senang saja. Okay. Kamu akan jadi PA kepada Tuan Azmi. Jom, Bob. Hanya perlu... Hanya untuk sebulan. Nah. Elaun tambahan untuk trip ini adalah... Yat Sing Sam Sam Yi Pak Man... 7,000? 7,000? 7,000 campur dengan gaji 3,500. 20,000! 3,500? Nak ke tak nak? Kecil tapak tangan. Biru saya tak dah kan? Saya tak faham apa dia cakap. Dia nak. Baguslah. Tapi satu je. Saya nak kena balik kampung, nak kena minta izin kat mak. Masih dah jalan 6 dah kena minta izin. Fine. Take tomorrow off. Saya akan hantar detail selanjutnya. Kita bertolak ke Chiang Mai Rabu depan. Rabu depan? Ya. Yeah. Okay. Saya nak kena call kawan saya Jana. Nak pergi Chiang Mai beli baju. You better not regret this. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya Allah budak ni. Astaghfirullahalazim. Kia, ni kenapa ni?
Lah. Turun, turun. Jatuh ni sekarang. Allah. Lama tadi minta kan kata nak minum. Iyalah. Mak risaulah tengok kau ni, Kia. Dah macam jantan. Apa pasal jantan? Ada kau renak ni. Ni, Mak nak tanya. Dekat Kuala Lumpur tu, ada tak berkawan dengan siapa-siapa ke macam kawan dengan Halim dulu? Ada? Lama. Mana ada yang Mak tanya ni kenapa? Tak adalah. Mak sajalah tanya. Kalau ada orang tanya pasal kau, kau suka tak? Mak! Kau nak kejarlah, Mak. Apa yang cakap pasal laki pula sekarang ni? Tak emang lah, Mak ni. Assalamualaikum, Mak Kuala Lumpur! Salam, Mak! Tak ada kaji. Wey! High five! High five! Eh, kejap. Tolong pegang, tolong pegang. Tolong pegang. Ni kau jatuh pula anak aku ni, Bang. Tolong pegang tau. Baik-baik jatuh. Kepala kau tu. Jaga kepala tu. Tolong tak, Bang. Ni nak naik atas kejap. Ya? Tengok ni, nak kepala. Kata tak balik. Balik pun sebab dengar tu nak pergi sangmai. Lah, aku pergi Rabu depan. Kau nak pesan apa-apa tak? Pesan-pesan lah. Ni, bawa balik boyfriend Thailand lah. Satu. Oh, boyfriend. Boyfriend kau. Kenapa? Marah ke? Apa yang marah, Pak? Habis tu? Tangan. Ya, tangan. Okey, tak jadilah. Tak jadi boyfriend. Aku nak t-shirt ada tulis Thailand ni. T-shirt Thailand. Satu. Size XL kan? Aku size M lah. Ni. Lah. Anak dara. Yeah. Ini, Mak Ton ada buatkan baju kurung yang cantik untuk Zana. Nampak ni? Cantik kan? Inilah sebab Zana kena pakai. Untuk Zana? Iyalah. Sibuk gelap. Pakai baju ni sebab awak tu perempuan, bukan jantan. Kena pakai baju kurung, baru cantik. Sudah lama kita makan. Gelap. Awak kena pakai sama tau. Makcik, saya terbawa selipar. Bawa ajalah. Siap. Ada seekor burung kecil berbisik dalam telinga saya mengatakan yang pihak Thai amat berminat dengan aset kami di Putrajaya. Insya Allah. Kau dengar ada lagi pula ya kau. Okay, good. Right. Siapa ni? Rukia? Ini mesti Tuan Azmi tak tengok saya sebab saya duduk di academy class. Ekonomi semua okey. Perempuan kampung ni dah berkali-kali aku pesan dia tentang fashion. Tak faham lagi ke? Baik, kita akan berkelak. Dan you kena jaga. Budak kampung. Ni fashion apa yang kau pakai ni? Dah macam badut. Tok Azmi tak tahu pasal fashion ni. Baju ni mak saya beli masa sale dekat Jaki. Kenapa kau tak bagi tahu aku kau bawa si badut ni datang sini? Lupa? Is this company a joke to you guys? Bro. You perlukan PA kan? Ya. Yeah? Kalau tak ada PA macam mana? Jadi saya sediakanlah seorang PA. Malik is here. Yes. Kau dah berubah kan? Fashion. Chicken. Hey, how are you, man? Yeah, you look good. Hey, who's this? Why so sad this? This is Chiang Mai. Smile.
Look at you. This is fashion. Kitten. Okay, come. Guys, I'll show you Chiang Mai. Let's go. Come here. Let's go. Resort. Wow. Tempat ni kau punya? Ya. Malik, semasa di universiti, awaklah pelajar yang paling bodoh antara kita berempat. Macam mana awak berjaya milik semua ini? Jackie, selepas saya peras dengan Ira di US, lu remember? I terus berhijrah ke sini dan buka perniagaan. Berbaloi kan? Suai mak-mak! Sangat suai. Congratulations. Hey guys. By the way, I have 20 units here sepanjang tahun full house dengan Mak Saleh. But since you guys are my best friend, I reserve 2 unit special untuk you guys. Come. I'll show you room. Come here. I tinggal dekat situ. And me, you tinggal dekat depan swimming pool ni. Walaupun Chiang Mai sejuk, you all boleh berenang-berenang. Tak puas hati, ada sungai, boleh pancing. Come. Ira, I hope you like it. Of course. Selamat datang ke Presidential Suite. Silakan Jackie, Azmi. Ha? Unit ini lebih besar berbanding unit wanita. Kita boleh main bola di sini. Suai makma. Ha? Not bad. Thank you, Malik. Yeah, mai tolong pang krap. If you need anything, kalian perlukan apa-apa, saya ada di reception area. Darling, stop. Jangan rusakkan fashion langsi anda. Mari, Pichan bersedia untuk membantu. Yeah. Baik, Tuan Azmi, saya letak dekat dalam bilik dulu. Bilik dekat sana. Itu, anaklah ayam. Yang itu, darling, itu adalah bilik kitchen. Dan bilik Tuan Azmi, di sana. And Jackie, istana idaman anda straight di sana. And malam ini, dinner. Special, saya belanja. Ini mai ban ha kerap. Tak boleh, saya alergi. Kerap tak boleh makan. Bukan krep, bukan ketam, sayang. Mima menha kerap. Maknanya no problem. Makanlah sesuka hati anda. Sweetheart, my sweetheart. Ira. Di manakah dia? Saya dalam bilik sebelah. Di sebelah. Azmi, excuse me. Saya ingin mendapatkan kekasih saya. Okey, Ira. Mantru I want to record video for my mother. My mother name is Mak Tun. Can you say hi? Mak Tun. Yeah, no problem. Yeah. Hi, Mak Tun. Hi, Mak. Cik Mak Set. Mak Set nak bos nangis. I come back later. Okay. Ni apa ni? Ha? Ni apa ni? Ni baju ni Tuan saya suruh gosok tu. Aku suruh kau gosok baju ni. Ni apa benda ni? Baju tu nampak cantik. Kalau Tuan pakai itu nampak gelap. Adik pergi. Ini bukan kerja kau. Si mangkuk ni punya kerja. Kau? Ha? Kau nak aku nampak seleki macam kau? Ha? Ada seleki. Lain kali, kalau aku suruh kau buat sesuatu, kau buat je. Kau jangan nak pandai-pandai pakai kau punya otak. Kau tu tak ada otak. Kau faham? Ha? Bongap! Aku faham. Aku bengak jadi habis tu kau tak bengak. Ha? Kau kagum pakai baju lima aku tak kau. Ha? Kau nak gosok? Ha? Nak gosok?
Kau gosok. Ha! Ambil! Oi! Apa? Kau dah gila ke? Kau dah gila? Aku dah gila. Aku dah gila! This is rocket! Bro, come on. Ira, Ira, Ira. Mesyuarat tergempak. Kita perlu ubah suai. Ini. Apa maksud kau? Tengoklah. Detailing salah. Alignment lari. Oh, bumper tak nampak. Kita perlu total overhaul. Kau ingat Azmi suka ke nak overhaul-overhaul ni? Azmi adalah seorang lelaki. Lelaki suka tengok benda yang cantik. Oleh sebab itu, kita perlu cuba cantikkan benda ini. Perlu ke? Wajib. Kau ni kekiah. Pergi gosok wajah tu. Pati ikut kita orang. Hai, Cik Ra. Sarah! Later we selfie again, eh? I got work. Kau dengar. Kau ni tak faham bahasa ke? Ha? I don't like this kind of bullshit. Hey, no. You listen. You listen here. You shut up. You listen. I'm giving you 24 more hours. You do whatever the hell you need to do. Or else I'm going to terminate your contract. You understand? Ni, kenapa ni? Stress je. You okay? Eh, tahu kan dah Azmi, di Chiang Mai ada lagu Thai yang berbunyi relax lah bro. Relax. Pandai kau eh? Aku ni CEO. Nak kena buat semua kerja ni. Ha? Korang nak pergi shopping? Aku tak kisah. PA aku mana? Ha? Hei, aku buat lawak ke? Kenapa korang ketawa? Aku tanya PA aku mana? Wah, awak champion. Awak champion. Mek! Alah, stres sangat. Cuba kau. Relax. Tazmi, dahlah Rokia. Cak! Your new PA. PA aku mana? PA aku mana? Ha? Saya CEO, saya pergi shopping. Oh, malunya. Oh, dah cantik lah ni. Setakat ni aje. Ni bag imitation mana kau belikan dia? Ha? Jaket ni. Jaket bandel kan? Agak dah. Dah lah. Nak balik bilik. It's alright. Itu... No. Itu tandanya dia okey. Kan? Aha. Okay, now. Kau pun file besok meeting kan? Aha. Kau jangan buat salah. Make sure jangan bagi dia marah. Dan sebagai upah kami, sila sediakan makanan petang yang menyelerakan. Ha! Cuba tak goreng. Okey. Perempuan kan lagi tingkah laku anda. Lemah lembut. Oh, lembut lagi. Cuba tak goreng. Itu gatal. Gatal. Lemah lembut. Perempuan kan selalu buat macam ni. Kita selalu ikut cik kita. Alek, pergi jalan lah. Bro, meeting nanti dengan Encik Parkin, Thai guy. So, to increase our chances, saya rasa saya patut berunding kerana saya pernah belajar bahasa Thai, kan? Ya ke? Ingat tak waktu kat India?
Dia cakap dia boleh cakap India. Salam. Okey, tak apa. Aku mulakan nanti. Lepas tu, aku tambahlah apa-apa. Roger. Eh, ni berapa lama perjalanan? Lebih kurang antara 35 dan 42 minit. Boleh tidur kan? Hei, boleh sampai nanti, kerja aku. Ya, Tuan. Okey, game face on. Nana sampai dah. Tuan. Dan nak sampai dah. You okay? Yeah, thank you Mr. Parkin for inviting us. We're really looking forward to starting this new partnership with you. Mr. Parkin, if everything good, you happy, we happy, you like, we like, we make site visit, your garden, buy your business. Sure. ตองอันนี้ไฟถูกต้องหรือเปล่าเช็คดูแล้วนะคะคิดว่าไม่น่าจะถูกค่ะI wonder, am I looking at the right files? Because this is not what we agreed. What? We are very sorry about this, Mr. Parkin. So, can I have this back? Thank you. Sorry. So, we're gonna fix this. Just give us a moment. Sorry. Maybe there's a file in my laptop. Let me check. Kau ambil file-file ni. Kau berambut sekarang juga. Sebelum aku hentak file ni kat kepala kau. Kau datang sini. Bukan menyenangkan aku, betul tak? Salah file? Ha? Salah file? Bukan kau aku suruh aku print yang ni. Oh. Ha? On the way tadi, kenapa tak check? Ha? Kenapa tak check? Kenapa tak check? Ha? Kau lupa? Ha? Kau lupa? Kenapa? Ngelamun? Maaf, Tuan. It's okay, Mr. Parkin. I have all the information here, so can I please present it for you? Yeah. Kita tak perlu risau, right? Saya pakar body language. Mr. Parkin loved the presentation. Yep, I think so too. That is not the point. You guys know how I work. Huh? Everything must be prepared. Macam mana aku nak kerja ini? Yeah. Just okay, tapi file tu dalam komputer dan dia dari kampung. Apa kena-mengena kampung dengan kerja dia? Apa kampung tak terpakai komputer? Kia, yeah. Is everything okay? Is everything okay? Okay, Encik. Focus. Tak. Itu bukan insinuasi saya. Cuma kalau dia dah biasa dengan Windows dan komputer kita Mac, okay, OX, LX, 11, user MIT, dia akan bercanggah. Apa yang kau merepek ni? Oh, my God. Sorry. Apa yang kau merepek ni? Hah? Apa kena-mengena? Tak, the point here is everything went well, kan? Mr. Parkin pun happy. Hey! Kau ni sibuk sangat ke? Patutlah tak boleh kerja. Jantan. Eh. Kau dengar ni Kau datang sini untuk bekerja. Bukan untuk bercuti. Faham tak? Tak pasal hal tadi, saya memang betul-betul minta maaf. Saya tak sengaja, Tuan.
bukan pasal jantan. Bahkan suami saya. Tanya. Jadi adakah kami akan dijemput untuk upacara buang air? Buang air atas muka, you know, suami dan isteri. Jackie, merencis. Saya selalu buat kesilapan yang lucu kan. Mamat mana yang nak kahwin dengan perempuan kampung Kong Smeme, selekeh macam ni? Kalau dah kampung, kampung jugalah. Kau ingat apa? Kau tukar baju kau macam gini, kau pakai cantik-cantik macam gini, ha? Kau dah berubah ke? Kau tu tak ada kerja, nak berlagak dekat sini? Kau tak ada kerja, kau datang sini untuk kerja. Kau jangan buat aku susah, kau faham? Kau buat malu aku je lah. Ini. Ya. Di sana sih. Di sana. Tunggu kat sana. Dia kan budak baru. Dia In public. Ya, tapi dia budak baru. Bagi masa sikit. Sorry. Meh, okay. Pergilah! Kau nak mati kan? Bisa kan aku, kau tahu tak? Jackie! Hantar aku balik! Jom, tak payah! Biar dah mampus! Malik ke van lah, Malik. Ya. Jackie, This is not good. Perempuan tu tak balik lagi. Dah pukul 9, okey? Dia belum balik? Tak balik lagi. Saya ingat... Ayah... Okey, tunggu. But, where are you going? Meh? Kia tak balik lagi. And, dia tak ada duit. Alah, takkan sesat pula. Tahulah dia balik. Come on, jom Mira, let's go. Eh, nak pergi mana tu? Pergi cari dia lah, habis pergi urut tradisional lah. Tak payahlah, dia tahu baliklah. Saya sudah penat dengan perangai awak yang indah tak indah ini ya. Sebagai CEO, you kena bertanggungjawab, you faham tak? Dia seorang diri di Bandar Chiang Mai, awak tak terfikir mungkin berbahaya ke? Sekarang dia boleh berada di mana-mana saja. Anderson Market. Friend finder. Okay. Kalau orang pergi, sudah. Let's go, Ira. Okay. Hey, kau nak ke mana? Sikit je lah. No. Kita orang handle. Bengkak sikit saja. Meh. Aku kena marah dengan Jackie lagi. Are you sure? Yes. Mana? Kiri. Slow. Stop. Tengok ni. Confirm? Here. Betul. Okay, go. Cepat. Apa dia buat dekat sini? Okay lah. You don't come close, huh? You! Hey! Yeah! Hey, stop, Manuel!
Kita dah sampai. Mana? Alamak. Okey. Ah, here. Dekat somewhere around here. Di atas. Sini. Sakit. Okey. Tuan, sebenarnya saya nak minta maaf kat tuan. Sebenarnya saya memang tak sengaja. Saya tahu tuan buat benda ni semua sebab kas. Okey. Saya tak kisah. Sebab saya memang nak jaga awak. Saya tak tahu yang tuan sukakan saya. Saya ingatkan saya seorang yang sukakan tuan. Saya memang dah lama sukakan awak. Macam mimpi. Tak, tuan. Saya... Buat apa kat sini? Baju tuan. Tak boleh tuan-tuan sambung hidup saya. Nak. Standby. Oh, hello, hi. Sawadi, Bai Tong. Sawadi. Sawadikap. Parking. This is our garden. Okay. Swan, tu lakit. Kun sway ma. Khob kun kap. Oh, pergi bahasa Thai di mana ni? Pud kek mak leh. Place, Mr. Packing. Thank you. Very nice. Looks good for business. But we'll have to take some photos to show the board back at home. So, can you show us around?
Sure. I think she will take you around. Okay. So I will see you later then. All I'll right. take Miss Era to see Cactus Section first. Oh, okay. Right, right. Gambar ni. Okay, ah. Nampak tak PA Cik Azmi? Hey, Cik Jackie buat lawak pula. Sayanglah PA Cik Jackie. Cik Jackie, Cik Azmi. You PA siapa pun tak tahu. Saya ingat suatu kat kerja. Jurugambar National Geographic. Tapi, tapi. Okay, ah. Kau jangan main-main boleh tak? Tuan kau kat sana kan? Yang kau kat sini kenapa? Kata PA dia pergi dah sana. Sorry, Cik Ira. Sorry. Ayuh, kau paham tu pala yang kap? Mana PA aku ni? Okay, Ustaz. Sorry, Tuan. Cantik bunga tu. Ui, Tuan, kat ujung tanah tu. Kau ni datang sini nak melancong kan? Kau pergi berselfie dengan bunga-bunga kau tu. Aku nak kerja. Tuan, saya pergi, Tuan. Aha. Okay. It's really big. Okay. Ah, this is beautiful. Yeah. Okay, Mr. Azmi, enjoy the orchid. All right, thank you. Khapkun khap. Khapkun kha. Khapkun kha. Khapkun kha. Hey! Leharap ya, PA. Sorry, sorry. Kau nak kahwin, eh? Kahwin? Yelah, WhatsApp semalam tu. Dah lupa ke? Oh. Yelah, tapi tak tahu lagi bila. Hey! Sendiri nak kahwin pun tak tahu bila? Tak, yang tu pilihan keluarga saya bukan pilihan saya, Tuan Azmi. Oh, jadi... awak tak suka dia lah ni. Agaklah. Taklah. Sebenarnya panjang ceritanya. Hei. Hah? Kau pendek kan? Okey. Cerita dia macam ni. Saya dengan Fidaul ni daripada kecil kami duduk kawan. Saya dah anggap dia macam abang saya lah. Lah-lah nak kena kahwin dengan dia kot. Nah, cintalah dia tu tua. Dia tua? Tak. Tak sedar diri betul. Tuan. Tua dia tak boleh. Awak tu masih muda. Awak tu umur berapa? Si tua tu umur berapa? Tahun ni bos saya nak masuk 25. Dia ada 30 dah. Ha, 5 tahun dia. 30. Dia agak pun nak kahwin dengan tua. Tua. 30? Ha. 30 tua tu. Dia tua. Tuan nak siap apa ni? Yes, bro. Yep. Eh, kau kat mana sekarang, Jackie? Okay, okay, okay. Kau duduk jap. Agak good news for you. Job? Kau buat tu? Ah, dengan parking tu? Kau nak masih kat garden tu? Tak payah, kau nak masih balik. Aku ada... good news untuk korang. Ya, pasal korang juga. Thank you so much lah, Tuan Ira. Memang... I never doubted you lah. Okay? Ya, aku kat resort. Tunggu korang, eh? Okay, okay. Okay, bye. Apa ni? Darah.
Tangan awak panas ni. Oh. Okey. Tak, saya memang demam tuan, tapi tak apa, saya habiskan kerja dulu. Tak payah. Tak apa, saya... Awak duduk. Okey, saya duduk. Tak apa, saya boleh ambil tu letak dekat dapur dulu. Okey. Awak balik sini. Darah. Maaf, saya menyusahkan. Taklah. Dan saya berdarah ni memang biasa. Tempat-tempat sejuk macam ini. Tuan ni memang jenis tak suka senyum eh? Tak, sebab dia dari awal masuk sampai sekarang saya tengok tuan rasa emo je. Tuan ni ens. Tuan ni handsome. Cuma kalau senyum lagi handsome. Sebenarnya... awak ingatkan saya... kepada seseorang. Oh... okey. Seseorang yang... sangat, sangat saya sayangi. Tapi ialah Allah lebih menyayanginya. Arwah isteri saya, Kalisha namanya. Sebenarnya saya nak minta maaf sebab sweet lah. Dah lah. Jom. Sweet. Dah, jom. Ya. Sejuk lah. Harap-harap tak hujan lah. Semua biasa harus cintamu yang pertama dan yang terakhir. Segalanya aku berjanji. Hei, dah lah sejuk. Jan pula tu. Idea bodoh siapa ni suruh naik bot? Sudah bayar. Dan brosur itu ada cakap ini adalah cruise yang paling nyaman. Nyaman?
Nyaman. Nyaman kalau huta kau. Hey, I didn't know. Hey. Tak apa. You okay? Okay. Sejuk. It's okay. Kau suka naik bot ni? Sebenarnya kerja saya memang bawa bot. Saya bawa pelancong jalan-jalan. Bawa bot. Awak tak teringin ke nak buat apa-apa kat sini? Tak. Tuan dah bawa saya sini pun dah syukur. Alhamdulillah. Yelah, saya tahu kita datang sini untuk bekerja, tapi awak tak teringin ke nak pergi mana-mana? Ha? Tuan nak bawa saya jalan-jalan? Sebenarnya tuan, sebelum datang sini saya ada Google. Kat sini ada macam-macam. Ada Elephant Sanctuary, ada Tiger Kingdom. Oh my god, dapat naik elephant. Lepas tu belai tiger. Oh. Lepas tu awak suka gajah? Suka harimau? Alamak. Esok kalau tengoklah, kalau cuaca lebih baik, I can bring you. No problem. Adakah ini gurauan jiwa? Pernah menjadi tanda dalam lena. Seperti pernah ku rasa. Mungkin ini mimpi yang nyata. Seperti pernah ku tanya. Mungkin ini jawaban cinta. Bila ku sedar ku tercari-cari. Usah biarkan ku ternanti-nanti. Ku dengar bisik hatimu. Ku tahu aku merindu. Aku pastikan ikhlas cintaku. Sama rasa di ujung mimpiku. Tak pernah sangsi walau keliru. Sambungkan janji-janjiku. Menyala indah di sudut hatimu. Tak pernah pun aku ragu. Memilih tu mencintaimu. Pernah ku rasa. Mungkin ini mimpi yang nyata. Seperti pernah ku tanya. Mungkin ini jawaban cinta. Aku pastikan ikrar cintaku. Sama rasa di ujung mimpiku. Tak pernah sangsi walau kali. Dalam pesona isyaratkanlah rindumu. Indah
Hang. It's not bad. Untuk siapa tu? Ni. Ni untuk kawan saya Zana kat kampung. Cantik kan? Tilek. Lens of... Murah. Tahu tak? Hmm? Apa ni? Hmm. Bukalah. Rolex? Hmm. Rolex ni untuk saya? Wow. Rolex. Saya tak berterima. Eh. Kenapa pula? Tuan Azmi, saya bukan macam perempuan Tuan Azmi sangka. Walaupun saya tak di kampung, saya... Hold on. Apa kena-mengena hadiah ni dengan perempuan kampung? Perempuan macam mana yang awak cakap tu? Perempuan macam perempuan yang... Perempuan murahan! Saya minta maaf Tuan Azmi, saya tak terima. Rukia, saya tahu awak budak perempuan baik-baik. Sebab kalau tidak, dah lama dah awak nak cuba tackle saya dekat Chiang Mai ni. Tak. Saya memang tak boleh. Hadiah ni ikhlas dari hati saya. Saya lapar. Waiter. Jackie. Kau perasan tak? Azmi ni sekarang macam dah berubah sikit. Perasan. Dia semakin tua. Kau ni main-main lah. Aku serius ni. Okeylah, aku happy lah tengok dia dah tak marah-marah lagi kan. Tapi dia macam makin rapat, makin mesra je dengan Kia. Kau perasan tak? Itu perubahan yang positif lah kan. Cerita dengan Amar ni. Cerita ya? Rukia. Saya ada sesuatu yang saya nak bincang. Sebenarnya saya pun ada perkara nak cakap dengan tuan juga. Saya tak apa tuan cakap. Maafkan saya. Maaf. Maksudnya? Maafkan saya sebab selama ni saya kasar dengan awak. Oh, pasal tu. Nak apa satu tuan tak risau, saya tak kecil hati pun. Langsung tak. Sikit pun tak. Setiap kali saya bersama awak,
saya dapat rasakan sesuatu yang dah lama hilang dalam hidup saya. Tapi buat masa sekarang ni, hati saya masih belum bersedia lagi. Jadi bila kita balik KL nanti, awak tak perlu call saya. Biar saya call awak. Biarkan hubungan kita ni rahsia dulu. Okey. Okey. Tadi apa awak nak cakap dengan saya? Sebenarnya saya nak cakap dekat tuan, saya sayang kat tuan. So, saya nak bagi tahu ke mak tentang hubungan kita. Saya nak jadi suami tuan. Rokia, will you marry? Yes. 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 Ah, such a mimpi. Yes. I love you. Tadi apa awak nak cakap dengan saya? Tak ada apa. Tak ada apa-apa. Jom. Berlin untuk exchange. Macam silap mata kan? Dengan kaedah ini, kita akan paksa Encik Pakin jual dengan harga yang murah. Dan dia tak ada pilihan, dia tak akan perasan pun. Sampai third quarter, masa itu kita dah pun jimat, Tan Sri akan bangga, semua orang sayang Azmi. Anda akan terpegun dengan kelicikan saya. Okey. Cik, duduk cik. Okey. So, macam mana? Seronok berjalan? Seronok. Tadi Tuan Azmi bawa saya jalan-jalan. Encik Rah tahu tak, saya mati-mati ingatkan Tuan Azmi ni garang orangnya. Dia betul-betul baik. Memang betul-betul dia baik. So. Oh, pegang tangan. Oh. Kau nampak? Mata ini nampak segala-galanya. Dan mata ini nampak Rokiah seorang budak yang baik. You know? Macam mana? Jatuh hatilah. Jatuh cinta dengan Tuan Azmi? Tak. Eh, Kia. Kau dah lupa tugas kau datang sini? Kau kerja kan? Kau ingat kita bawa datang sini untuk kau nak merenda, untuk kau bersukaria? Tak, Tuan Azmi yang bawa saya keluar. Kau ingat aku ni buta? Kau ingat aku ni budak-budak? Kau ada perasaan kan dengan Tuan Azmi? Kau ada hati dengan Tuan Azmi? Atuk Alina nak cakap! Tunggulah, tunggu. Daddy belum jawab lagi. Tunggu sekejap. Senang hilang fokus dan mudah sesat. Assalamualaikum, Ayah. Waalaikumsalam, Mir. How are things over there? Lilian. Oh. Ada Daddy. Aliana sayang. Daddy masih tengah kerja lah sayang. Bila Daddy nak balik? Alia rindu Daddy. Alah, Daddy lagi rindu ke Aliana lah. Daddy tengah sibuk kerja kat sini. Bila Daddy habis kerja nanti, yalah, Daddy baliklah. Okey Daddy, Daddy balik cepat tau. Okey. Bila Daddy habis kerja, Daddy cepat-cepat balik untuk Aliana. Okey sayang? Okey. Bye, bye, Daddy. Puas. Puas. Halo. Puasnya puas. Atuk tak dapat cakap dengan Daddy.
Macam mana? Atas Nasim? Tak boleh. Dan Daddy akan bawa pulang hadiah yang istimewa. A brand new Mak Kau 2.0. Ha? Bro. Aku memang suka dengan Rukia. Yelah. Dia seorang yang baik. Penyabar. Memang aku dah lama dah tak rasa perasaan macam ni. Baguslah. Saya suka tu Azmi. Dah agak dah. Suka Tuan Azmi. Kau suka dengan Tuan Azmi ke? Kau suka dengan harta Tuan Azmi? Ha? Tak. Kau sedar tak diri kau? Kau pernah cermin tak diri kau? Ha? Kau lupa ya asal usul kau macam mana? Sedarlah sikit diri tu. Aku ni dah lama rapat dengan Tuan Azmi, dia tak pandang aku sebelah mata, kau tahu tak? Ini kan pula engkau. Aku bangga. Aku bangga yang kau dah cantik sekarang. Kita groom kau untuk kau jadi good PA. Bukan menggatal dengan Tuan Azmi. So, to be a good PA. Now, pergi buat kopi. Go. Kopi. Aku dah berjanji pada Isha. Takkan ada orang lain yang akan mengganti tempat dia. Hanya dia seoranglah akan menjadi bidadari aku di syurga nanti. Yes, tapi itu syurga. Sekarang awak masih di bumi. Tak mungkinlah, bro. Mustahil, kau tahu tak? Tak mungkin Rukia boleh jadi ibu pada Aliana. Dan Rukia dah tahu semua ini? Belum. Belum? Yelah, nanti kita balik KL, nanti aku ceritakan dekat dia lah. She's not my destiny. Oh, really? Abang ni apa? Ha? Cuti-cuti cinta ke? I don't care what... I don't even understand what that meant. Okay, tak tahu. Saya tahu saya tak berhak untuk menasihati awak. Tapi tolonglah. Jangan main-main dengan hati dia, okay? Aku bukan nak main-main dengan hati dia. Aku sayangkan dia, bro. Ah, tak tahulah. Ah, ngau. Cinta ini berlalu pergi seperti mimpi, terdampar ku bersendiri. Takkan pernah menghancurkan hati mulusmu, sumpah tulusku yang menggoyah rima cinta. Siapa kata dekat Chiang Mai tak ada masakan Malaysia? Ya. Aku seronok, Lara, setiap kali keluar dengan kau. Masih tak berubah. Tetap cantik, tetap menawan dan tetap tak sedar aku ada hati dekat kau, Lara. Kau nak merepeklah. Gila, suka merepeklah. Bukan aku yang merepek, Azmi tu yang merepek. Kau crush dengan dia, dia pergi kahwin dengan orang lain. Eh, by the way, aku simpati bila dengar isteri dia dah meninggal. So, ada can lagi untuk kau. So, kau tunggu hati dia ke? Kau ingat lagi? Satu kampus semua tahu, Ira, kisah kau. Tak lah, Lik.
Walaupun dah berbelas tahun kan? Dia dah kahwin dengan junior kita. Sekarang dia dah duda. Tapi hati aku dari dulu sampai sekarang tak pernah terbuka kepada lelaki lain. Punah harapan aku melepas, Sakira. Tapi aku percaya. Satu hari nanti, engkau akan terima apa yang ada dalam hati aku. Aku doakan kau, Ira. Apa ni? My Kaiken. Apa My Kaiken? Never give up. Tidak putus asa. Aduh, ya Allah. Kau ni. Nong. What's wrong? Come. What's wrong? Ni dah kenapa ni? Dengan beg-beg bagai ni? Saya nak balik. Balik Malaysia. Balik Malaysia? Why? What's wrong with my resort? Tak ada kena mengena dengan resort. Saya rasa saya tak perlu nak bagi tahu. Kau dah fikir masak-masak dah nak balik? Tak. Azmi tahu kau nak balik? Kalau kau rasa kau buat keputusan yang betul nak balik Malaysia, aku tak dapat nak halang. Lek? Ada transport? Hantar dia pergi airport? Ada. Nong. Kun celot. Kun kap. Ya. Jom, Mira. Come. No. It's okay. Pei Chan. Kapau. Apa hal ni? Nanti aku cerita kan kau. Aku mengerti ratapanmu. Namun aku terpalangku. Janji silam terpahat kuku. Aku tak mampu. Tak mampu ku pertahankan jurai cinta, jua kenangan. Tinggal aku kesepian merenung awal. Maafkan ku untuk segalanya. Ku terlena seketika. Mimpi indah kini musnah, membenam suma. Makin jauh ku tenggelam di sayap malam. Tanpa ku duga dalam cintaku terluka. Bukan niat menghancurkan perasaan cinta. Lupakan saja segala kisah teman jiwa. Tiap liku yang ku rentas membawaku kepadamu. Bayu senja yang berhembus membisik namamu. Ku mengerti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuan dah balik dah? Assalamualaikum orang Chiang Mai. Tak kau kenapa ni? Tak. Aku okey. Tak okey lah. Tak kena apa-apa. Bagi tahu siapa yang buat kau, biar aku cari. Okey. Tahu aku siapa buat kau. Okey lah. Kita tak tahu kan apa-apa kau boleh cakap dengan aku kan? Baju kau. Tapi baju kau ya. Okey. Baju. Cintamu indah.
arti bahagia. Cintamu menemaniku di setiap langkah jalan hidupku. Cintamu surga, sungguh luar biasa. Sayang. Dekat sama-sama. Sayang buat apa? Dah makan? Dah. Makan apa? Entah. Makan entah? Entahlah. Tuan. Tuan. Jemput minum, ya? Ni saya ada buat kuih sikit. Tadi Aliana minta. Makan tau. Ya, sayang, eh? Minum dah dulu, ya? T-shirt free. Dia dah macam kacau daun dah ni. Carulah. Tak ada. Apa cakap? Tak. Okey. Gerak dulu. Okey. Bye bye. Nak cakap sikit. Eh, jaga eh. Tak buat apa-apa kat sini. Aku dengar Kia dah balik dah. Aku call Kia tak angkat sebab tu aku datang kat sini. Tak, dekat Chiang Mai line dia memang tak okey sangat. Kia. Ya, ralik bersembah macam ni. Esok dah nak kenduri. Dah aku telefon ke orang kemah tu? Tak, Kia lupalah. Mak, tak apa sekejap nanti Kia call. Jangan lupa-lupa. Esok takut tak sempat. Fidaus? Ya, Makcik. Semang-semanglah dulu, ya. Tapi jangan lama sangat. Nanti orang tengok tak elok. Makcik masuk dalam, ya. Esok kita dah nak kahwin dah. Esok dah kahwin dah. Macam tak percaya, kan? Itulah macam... Macam mimpi besok nak kahwin dah. Kia dah banyak berubah dah. Tak macam dulu. Oh. Makin cantik. Terima kasih. Kia betul-betul ke nak kahwin? Tak apa-apa tanya macam tu. Kia. Kalau Kia tak suka, Kia beritahu je. Aku boleh bagi tahu mak aku boleh cancelkan perkahwinan ni. Tak. Kia setuju. Kia setuju. Hati sayang, Daddy tengah cakap dengan Mami ni. Sayang. Mami love you.
Sayang. Assalamualaikum, Abang. Isha tahu. Isha adalah wanita yang paling sempurna, yang paling bertuah sekali dipilih untuk jadi isteri Abang. Walaupun sekejap. Terima kasih. Sebab Paman tak pernah penat lain kerana Isha. Kadang-kadang tu sampai buat Abang Hila sabar kan. Tapi kita hanya mampu merancang. Tuhan yang menentukan. Abang, jika ditakdirkan satu hari nanti Isha tadi, sekiranya ada seorang wanita yang mampu mencintai Abang dan anak kita lebih daripada Isha, sayang Abang, Isha lepaskan janji kerana Abang pada Isha dengan rela hati. Abang kena janji. Jangan lepaskan wanita tu. Janji Isha. Isha adalah insan yang paling bahagia atas kebahagiaan Abang. Lagi. Tanjung Klin. Ni dah salah jalan. Ni highway pergi utara. Ayo, berapa kali saya kena pesan jangan buta-buta ikut GPS, bro. Tengok sekarang. Kau dah kena patah balik ni, Mi. Aku nak pergi kampung Rokia. Ha? But, yeah, but the meeting. There's no meeting, bro. Yeah, but still, kenapa tak cakap awal-awal? Sebab saya pakai hitam tau. You tengok, tak ada orang pergi majlis perkahwinan pakai hitam punya. Pengetahuan fungsi anda amat cetek. Kak Kia, Kak Kia, pengantin dah sampai. Mak Tun, Mak Tun, pengantin dah sampai. Oh, ya ke? Kau nak buat apa ni? Ha? Kau fikir apa dalam kepala otak kau ni? Apa yang sepatutnya aku buat dekat Chiang Mai?
No. Bro, Rukia akan kahwin hari ini. Kau dah lupa eh? Janji kau pada Kalisha. Kau lupa? Isha dah kasih aku kebenaran. Arwah Kalisha bagi kau kebenaran. Kau ni dah kenapa? Kau dah gila ke apa ni, Nek? Dan orang gila tak sepatutnya pandu kereta. Eh, kalau korang tak nak ikut aku, aku boleh berhentikan korang kat depan. Korang tahu tak? Okay, bro. I'm sorry, bro. Tapi Rukia dah nak kahwin. Okay. Perkataan mana dalam ayat itu yang awak tak faham? Rukia dah nak bernikah dan awak bercadang untuk merampas isteri orang lain? Itu haram tau. Haram. Saya Cina pun saya tahu haram. Boleh. Mau ikan mesti lecokan mat yang kosong ni insai lain. Kau dah lupa, mesti ni aku ingatkan kau. Bukankah kau yang benci sangat dengan perempuan tu? Ha? Dia budak kampung lah, comot lah, hodoh lah, bodoh lah. Sekarang apa dah jadi? Dan kau ni dah kenapa? Kenapa kau buta sangat? Ha? Ada orang lain yang sayangkan kau, cintakan kau, yang gila kau separuh mati, kau tak nampak. Dan kau nampak Rukia. Muhammad Firdaus bin Abdullah. Muhammad Firdaus bin Abdullah. Rukia! Muhammad Rukia! Firdaus bin Abdullah. Maafkan saya. Bukan niat saya nak buat kecoh kat majlis ni. Nama saya Azmi. Dan saya cintakan Rukia. Rukia. Saya balik dari Chiang Mai. Hati saya rasa kosong. Saya rasa hidup saya tak bermakna lagi bila awak tak ada. Saya sedar, Rukia. Awaklah sebenarnya soulmate saya. Firdaus. Saya minta maaf, Leos. Saya sangat sayangkan Rukia. Saya harap awak dapat tolong saya dan lepaskan Rukia.
untuk saya. Subhanallah. Apa kisah ini? Kejap, Tok Kadi. Saya rasa jawapan ada pada Rukiah. Kalau Rukiah setuju, Tuan Azmi boleh menikah dengan dia sekarang juga. Fidaus! Apa yang kau cakap, Fida? Kau dah fikir masak-masak hal ni? Dah, Mak. Tuan Azmi. Rukiah. Rukiah setuju untuk berkahwin dengan Tuan Azmi. Tuan soulmate saya. Saya setuju. Tempat ni untuk Tuan Azmi. Terima kasih, Widows. Sama-sama. Jaga dia baik-baik. Tanya Azmi. Finally. Akhirnya, ada juga pengganti Kalisha. Mulakan. Siapa namanya? Azmi. Bin? Bin Khalid. Bin Khalid. Mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Azmi bin Khalid, aku nikahkan dikau, Rukiah binti Yusof dengan mas kahwinnya RM300 tunai. Aku terima nikahnya Rukiah binti Yusof dengan mas kahwinnya RM300 tunai. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana tolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna kunana minal khasirin. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azabana. Walhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah. Dah. Gila. Matakan ispayam kata perempuan. Pania. Terima kasih. Zana. Tak kecewa dah kena kebas. Tak, sebab dia memang patut bersama. Kau cantik lah macam ni. Tudung kau. Comel. Minta juga. Thank you. I'm sorry. Dia ganti. Ya, mungkin lebih baik saya alihkan kereta dulu ah. Takut kena saman. Ya, yeah, betul. Kereta. Hera. Yeah. Hey, why so sad? This is not Chiang Mai. Kita patutnya happy. See? Aku gembira dengan kawan-kawan kita. Tapi aku simpati dengan Kak Hera. Aku yakin satu hari nanti kau juga akan jumpa kebahagiaan kau. Dan aku yakin kau akan jadi milik aku. Aku tak paksa. Is that for me? Yep. Thank you. So, bersedia ikut aku balik Chiang Mai? Chiang Mai. Yeah. I'll think about it. And stand by. Ready? One, two,
Adakah ini gurauan jiwa? Pernah menjadi tanda dalam lena. Seperti pernah ku rasa. Mungkin ini mimpi yang nyata. Seperti pernah ku tanya. Mungkin ini jawaban cinta. Bila ku sedar ku tercari-cari. Usah biarkan ku ternanti-nanti. Ku dengar bisik hatimu. Ku tahu aku merindu. Aku pastikan ikhlas cintaku. Sama rasa di ujung mimpiku. Tak pernah sangsi walau keliru. Sambungkan janji-janjiku. Menyala indah di sudut hatimu. Tak pernah pun aku ragu. Memilih itu mencintaimu. Pernah ku rasa. Mungkin ini mimpi yang nyata. Seperti pernah ku tanya.